Inilah kesimpulan lengkap hasil pertemuan tatap muka antara Lesti Kejora dan Rizky Billar di kantor Polda Metro Jaya Jakarta Selatan yang didampingi langsung oleh ayah Kejora, Sandi Arifin, dan pihak kepolisian. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora langsung mendatangi kantor Polda Metro Jaya setelah pihak kepolisian resmi menetapkan Rizky Billar sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Adapun inti dari kesimpulan pertemuan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar di kantor Polda Metro Jaya antara lain sebagai berikut. 1. Lesti Kejora datang untuk menemui Rizky Billar. Yang kedua, status Rizky Billar sudah ditetapkan sebagai tahanan. 3. Lesti dan Rizky Billar saat ini sedang berada di tempat penyidikan. 4. Proses penyidikan masih berlangsung. 5. Untuk kasus ini adalah kasus delik aduan, jadi saat korban merasa dirugikan, korban harus melapor. 6. Misalnya ada perdamaian, ada pencabutan laporan itu bagian penyidik. 7. Lesti hari ini bukan memenuhi panggilan, tapi benar-benar untuk menemui Rizky Billar. 8. Walaupun ada pencabutan laporan, tapi surat penahanan sudah diterbitkan. Si tersangka harus mengikuti prosedur hukum, jadi tidak sembarangan lepas tahanan. 9. Lesti awal laporankan beritanya delik aduan, jadi kalau Lesti mencabut pelaporan penahanan tersangka akan ditangguhkan dan perkara selesai, tapi dengan syarat hukum dan proses penyidikan. 10. Walaupun ada pencabutan laporan, karena sudah ada penerbitan penahanan, si pelaku tetap melakukan proses penahanan maksimal 20 hari sesuai berkas penerbitan penahanan. Tapi bisa juga berkurang waktunya tergantung keputusan penyidik. Begitulah kesimpulan dari pertemuan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar yang telah lama tidak bertemu semenjak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Billar kepada Lesti Kejora mencuat ke publik. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini terkait kasus ini.